Pecatur terbaik Indonesia, Grandmaster Susanto Megaranto siap tampil di Piala Dunia Catur The Fight World Cup 2019 di Rusia 9 September hingga 4 Oktober. Tidak mau dibebani target, Susanto hanya ingin tampil konsisten babak demi babak. Grandmaster Susanto Megaranto akan tampil di Piala Dunia Catur untuk ketiga kalinya setelah tahun 2007 dan 2011. Kali ini Santo bertekad tampil lebih baik lagi. Untuk itu dirinya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya saat gagal di babak pertama. Susanto saat ini menempati peringkat 447 dunia, lolos ke Piala Dunia Catur 2019 setelah menjadi juara kawasan zona Asia Timur di Ulaanbaatar, Mongolia. Untuk tampil di Piala Dunia 2019, Santo melakukan persiapan dengan mengikuti JAPFA Grandmaster dan N Women Grandmaster Tournament 2019 di Yogyakarta Juni lalu. Pada Piala Dunia 2019 di Khanty-Mansiysk, Rusia, Susanto harus melewati lawan berat pada babak pertama, yaitu Grandmaster Sergei Karjakin, pecatur tuan rumah yang merupakan juara dunia catur tahun 2015 dan saat ini menempati peringkat 12 dunia. Ya untuk World Cup ya, lawan saya kan tahun ini lawannya Sergei Karjakin, dia adalah penantang juara dunia waktu tahun 2015. Dan ya, lawan sangat berat. Mungkin ya saya akan ngambil, kan dia sistemnya dua kali main di catur klasik. Mungkin saya akan ngambil di catur, semoga apa, bermain untuk bermain satu-satu dulu mungkin, mencari satu-satu. Dan mencari kemenangannya di rapid atau di catur kilat di playoff-nya.